Kill maninya gitu kan, gimana ya. Hari ini gua akan giveaway kepada kalian yang semua. Jadi semua kalian yang nonton video ini akan gua give skin yang baru saja keluar ya. Karena gua ini rajanya skin di Mobile Legends. Jadi gua bakal give skin. Ini dia. Hero-nya adalah skinnya adalah Moskov Yasha ya. Ketentuannya kalian pada season 7 tier-nya Master April Mob. Oke ya bro, itu cuman April Mob saja ya bro. Gua mana bisa nge-give skin semua yang apalagi semua kalian nonton itu beribu-ribu coy. Oke, dan gua hari ini bakal review ini skin barunya Moskov ya bro, season 7 ya. Kalian semua pasti udah dapat karena gua yang give. Nah, enggak ya. Muntun yang memberi kalian semua ya bro. Dan ini dia. Waduh, ini kayak di hero karakter Naruto lagi loh. Ini kok gua bukannya yang nyamain hero Mobile Legends sama di Naruto ya bro. Tapi ini memang benar coy. Ini sama ini. Nanti nih gua tampilin nih kayak gini nih. Nah, tuh kan ya bro, mirip ya. Badannya juga merah kayak gini, bertanduk ya bodo amat lah. Langsung nanti kita bakal mencoba skin barunya ini di mode Spring Holiday. Langsung saja kita ke in-game-nya. Oke, dan gue udah dapat hero-nya Moskov ya bro. Dan kita bakal pakai skin Yasha-nya. Dan ini musiknya. Kok asik ini ya bro, di mode Spring gini ya. Musiknya ini mantep deh. Menggembirakan gitu ya, namanya aja mode spring ya kan. Oke, langsung saja kita ke in game-nya ya bro. Ini nanti pada saat welcome to Mobile Legends langsung saja kita mulai. Welcome to Mobile Legends-nya kok beda ya bro. Oke, di mode spring ternyata beda welcome to Mobile Legends-nya ya. Oke, dan aduh. Sini, oh ini langsung bisa 4 ya. Oh iya, lupa gua coy. Oke, langsung saja kita bikin item ini dulu ya bro. Oke, buat kita buat ngejanggal-janggal ya. Oke, dan pertama-tama gue ingatkan kembali ya kepada kalian yang nonton ya bro. Golden Reduction apa tadi coy? Oke, pertama-tama gue ingatkan kembali kepada kalian, gue itu bukan pro player ya bro. Jadi gue di sini mainnya bukan untuk menang ya bro. Jadi menang atau kalah itu biasa lah ya. Ngeles. Oke. First blood Mamang Samlekom ya kan. Oke, kita farming dulu deh ya bro. Oke, farming is number one kan kita, karena kita itu hidup menjadi petani di sini ya. Waduh, kok petani gitu. Oke, jadi kita yang kedua itu bikin sepatu lagi biar larinya kayak Madun. Aduh, kok lu mau nyolong eh kampret. Banyak. Rame mang. Oke, kita set. Ultinya nggak ada cooldown ya kan, habis. Mundur santai ya, nggak bisa matiin gua lah, baru early game juga. Oke, dan kita bakal isi darah dulu ya bro. Dan gue ingatkan kembali, menang atau kalah itu biasa. Aduh, ngeles. Oke, jadi kita bakal main di sini. Kita udah recall, terus kita ambil daging ini, biasanya membesar dah tuh kan. Oke, akan 3 detik doang ya tadi ada tulisannya. Oke deh, kita bakal menyerang di sini ya bro. Oke, dan gua di sini ada 3 marksman ya bro, dan ada 2 assassin ya. Di musuh juga ada 2 mage, dan ada juga itu 2 mage dan 1 mm ya bro. Jadi mungkin seimbang saja ya bro, mereka juga nggak ada tank. Oke, sip, kita bakal farming terus, kita maruk-marukin aja bodo amat. Musuhnya juga mukil ya bro. Oke, jadi gua nggak mau mukil dulu. Oke, dari sini kita bakal perang melawan Jilong. Jilong apa mati Jilong? Kok lari ke sana, Pak? Aduh, ngeleng, jaringannya merah, Pak. Aduh, gua nggak jadi nge-kill ya bodo amat lah. Oke, kita bakal ngamanin. Ini gua mau mid atau gimana sih ya? Ini acak adul, asli berantakan, Boy. Asli berantakan formasinya. Oke, kita bakal aduh ODT. Gua kira ODT sini sendirian, Pak. Oke, di sini kita melawan ini cebol. Oke, inspire. Tata, menang. Lah, nggak jadi menang, Pak. Aduh. Gua nih kayaknya makan permen ini. Kayaknya gara-gara makan permen tadi ya, berugi juga gua jadi nggak jadi mati tadi ya. Oke, dan gua bakal terus bertani di sini ya. Kita oke, di sini Jilong. Jilong rata dengan indah gitu kan. Oke, kita langsung tower, Pak. Langsung tower. Ini ngapain? Ini ngapain nih?
Oh, tombakan maut. Oh, tombakan tusuk, tusuk, tusuk. Mau matiin teman gua ya, lu juga mati. Harus mati lu kanjay. Oke, di sini enggak ada orang lagi. Kita bakal pusol tower saja. Dan di sini ada apa ini? Ada ini Iritel. Oh, bukan namanya. Oke, kita lari, Pak. Oke, tusuk, tusuk, tusuk. Inspire, inspire, inspire. Mati dengan indah. Oh, duh, kenapa gua masuk? Oh, sini. Sini lu jelong, mati lu. Shot down, double kill, triple kill. Aduh, enggak triple kill. Maninya gitu kan. Gimana ya tuh, memang pro player gitu kan, sudah pro player gua give skin sama semua yang nonton lagi. Waduh, itu bullshit sekali ya. Oke, dan kita bakal bertani lagi ya, bro. Abis maniak itu kan kita harus bertani secara indah gitu kan. Oke, ini kita harus terus. Widih, udah 1000, Pak. Udah 1000 gitu loh satu hitnya. Dan kita udah bikin ini lagi, Pak. Makin cepat itu. Serak gitu ya kan, bro. Oke, dan kita di sini udah 11 menit recordnya, udah lama juga ya. Oke, dan kita sini bakal ngancurin tower. Towernya rata dengan indah, Bung. Oke, kita Scarlet Phantomnya udah jadi. Terus kita bakal beli ini aja deh biar kita makin pedes ya kan. Oke, di sini kita ancurin lagi kok di tengah itu ya. Oh, di mid dihancurin, Pak. Oh, ini mau ngapain? Mau ngapain? Rata dengan indah. Rata dengan indah. Hidup lagi, Pak. Kesini loh. Mau ngapain lo, anjay? Tak. Rata dengan indah, Bung. Oke, di mid sudah selesai ya. Mungkin mereka pada kesini nih ya. Untuk mengajar kami. Kita inspire aja nih towernya ya kan. Biar lebih cepat gitu ya. Bener-bener menangnya ini. Tak. Gua yang hancurin lagi. Oke, di sini kita. Aduh, kok gua maju? Oke, kok gua maju? Oke, kill. Mundur, Pak. Sakit. Oke, ini kita oke skill 2 terus. Oke, dia ke stun. Stun, maju, Pak. Tak. Lah, enggak jadi, gua malah jadi. Lah, dia maniak dong. Waduh, enak sekali ya, Bro. Karena ultinya ODT itu memang area ya. Aduh, oke, gua jadi cebol. Oke, ini kita ikutin ODT ya, Bro. ODT serang. Oke, ini mati nih ODT nih. Serak. Oke, mati, Pak. Belum sempat gua juga. Aduh, kita makan ini deh. Oke, kita makan kraw. Oke, kita udah level ini ya. Biskayanya bisa deh. Aduh, duh. Kestun. Stun. Mati lo. Oke deh. Dan kita di sini bakal bantu ini kayak apa ini? Melawan siapa ini? Yasha ya. Oh, bukan Yasha, ini serak. Mati lo kena ulti. Oke, sip, kena ulti gua ya kan. Oke, kita mundur. Apakah ini bisa ya? Oke, kita sembunyi dulu di sini. Oke, kita sembunyi dulu sini. Oke, nggak bisa ketahuan temannya itu tadi, coy. Oke, kita bakal ke sini dulu. Terus kita nih kayaknya harus Lord nih ya, bro. Biar cepat end game-nya nih. Mati lo, ODT. Mati, jadi abu. Jadi abu, ODT. Sa. Mati lagi dong. Mati 2 kali gitu loh. Aduh, ada jilong. Ser. Aduh, stun, jilong. Inspire. Aduh. Mati lu. Skill 1. Gua yang mati dong gini. Karina. Go Karina. Karina go. Aduh, kok kena tower, Pak. Aduh, sakit. Alah, ya elah. Tower, Pak. Tower tengah. Lah, Iritel. Oke, dan di sini gua udah speednya sangat jadi ya, bro. Ini aduh, Moskop ini super cepat udah. Coba sing. Aduh, nggak kena itu, udah habis minionnya. Oke, di sini gua bakal ngebersihin aja. Lah, ini Lord. Musuh nge-Lord ya? Aduh. Ini aduh, Pak, ada yang AFK lagi gitu kan. Ini makin berat udah. Beban hidup. Ini mati loh. Mati loh, anjay. Mati loh, anjay. Sa. Mati lo anjay. Kena stun. Mati lo anjay. Sini lagi lo. Hidup lagi. Sini mati lagi ya kan. Waduh, gua lah yang ngakil lagi. Oke, dan di sini kita bakal maju retailnya nih. Waduh, 1700, Pak. Oke, dan kita bakal beli ini lagi ya kan. Bakal beli ini lagi. Sip lah. Oke, badan kita udah berasap-asap. Oke, bakal maju nih. Oh, nih. Hero sakit nih dari tadi nih. Kampret. Mampus lo anjay. Oke, dan kita bakal maju. Oke. Nih, sip. Ini harus hati-hati nih. Harus benar hati-hati. Aduh, sakit. Mati lu. Gak sempat bernapas kan lu. Oke, sip lah.
Ini memang lama amat jadinya ya, bro. Mati loh anjir. Mati loh anjir. Waduh, nggak jadi triple kill. Tower, 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 tower. Tower, Pak, tower. Tower, 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 tower. Ih, mundur. Sip. Sip, 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 sip. Bisa menang ini, bisa menang ya, bro. Aduh, gue serius amat dah. Oh, lo mau ngapain gue, anjay? Gue isi darah dulu dah. Gue isi darah dulu, ya kan? Ini daripada gue mati. Gitu nih. Mati lo, Jilong. Mega kill. Meduh. Eh, gue hidup lagi dong. Waduh, gue gak bisa hidup lagi ya. Gak ngambil anu tadi. Atak, 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 atak. Atak, oi. Ini minionnya lo dibersihin. What the fuck? Minionnya dibersihin. Rita kemana? Triple kill. Triple kill. Triple kill. Triple kill. Lah, mati gua anjay. Aduh. Lama kali, udah 19 menit, guys. Kelar-kelar. Oke, Hayabusa di sini. Hayabusa ngapain, Mamang? Lari-lari doang. Aduh. Mati lo, Jilong. Mati lo. Ini lordnya lagi. Lordnya, lordnya, lordnya. Oh, lordnya mati, bong. Dan di sini, kena skill gua kan. Aduh, cancel lah. Minimal ke cancel tuh tadi ultinya ODT. Mati dah. Aduh, dibantai. Ah, ya udah kalah ya, bro. Karena memang sangat hebat ya. Ini musuhnya sangat hebat yang membuat Irithel gua AFK. Oke, bro, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih banyak kalian sudah nonton video gue sampai akhir video, karena ini udah maniak, coy. Waduh, dapat maniak. Aduh, sampai jumpa di video selanjutnya, karena gue udah tadi ya, bro, review skin S7-nya Moskop ya, bro. Mantap sekali itu badannya merah kayak gitu ya, bro. Sangat keren ini menurut gue ya, bro. Ini skinnya paling keren dah itu. Gue kira itu sebelumnya bakal sebelum rilis itu ya, bro, gue kira itu bakal menjadi skin yang berbayar ya, bro. Ternyata ini didapat secara cuma-cuma. Cuman kita dapat setidaknya rank master dulu di season sebelumnya ya. Oke, bro, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih banyak sudah nonton video gue sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan pantengin terus channelnya Ricky Rama. Sampai jumpa. Salam Ricky Rama.